Enak? Enak. Mantap? Mantap. Gimana kalau mantap? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Novia Yas. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Selamat menonton. Halo teman-teman, kali ini saya akan buat pastel sayur. Di sini saya sudah siapkan ada kentang, wortel, kemudian ada telur ayam, daun bawang, ada bumbu kari, kemudian juga ada terigu, ada margarin, lada atau merica, dan juga ini ada bumbunya, ada gula, garam, dan juga kaldu ayam. Ada air es, ini kurang lebih 200 ml ya teman-teman. Untuk detail lengkapnya, bahannya nanti cek aja di deskripsi. Untuk membuat kulit pastelnya, ini saya gunakan 1/2 kg tepung terigu. Setengah sendok teh garam, 100 gram margarin, 1/4 sendok teh garam. Lalu uleni dengan tambahkan air sedikit demi sedikit. Adonan kulitnya sudah selesai dibuat. Untuk selanjutnya saya akan membuat isiannya. Nah, ini untuk sayurannya ada kentang, kemudian juga nanti ada wortel dan juga daun bawang. Untuk kentang dan wortelnya saya potong bentuk dadu. Oh ya teman-teman, ini kali pertama saya membuat kue pastel sendiri teman-teman. Nah, ini untuk sayurnya sudah selesai, potong-potongnya, kemudian saya akan memasak isiannya teman-teman. Nah, yang pertama saya masukkan dulu 2 butir telur. Kemudian saya masukkan ada 5 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Tumis hingga bawangnya berwarna kecoklatan. Kemudian masukkan kentang dan juga wortel. Nanti juga saya akan tambahkan sedikit air agar sayurannya cepat lunak. Thank you.
Kemudian saya tambahkan secukupnya garam, gula dan juga kaldu bubuk. Lalu saya tambahkan lada dan juga bumbu kari. Aduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata dan jangan lupa tes rasa, teman-teman. Kemudian saya masukkan daun bawang. Terakhir saya masukkan larutan tepung maizena. Nah ini dia isiannya sudah matang teman-teman. Selanjutnya saya akan bungkus menggunakan kulit pastel. Nah kali ini saya ajak Kevin teman-teman. Karena tadi di sekolah dia ada kegiatan membuat topi chef. Jadi katanya dia mau jadi chef juga. Karena itu saya ajak Kevin bantuin saya buat pastel. Kegedean. Amas, giling. Atau bungkus kan muat nih. Nah. Lalu kita tatain. Ini ketebalan. Maaf guys. Kayak gini gak tebal. Kayak gini ketebalan masih itu. Yaudah saya giling lagi. Mamas bikin giling aja ya, ibu yang bikin ininya. Ya. Giling sampai yang tipis. Kali ini pastelnya saya cetak seperti ini teman-teman. Saya tekan bagian tepinya menggunakan garpu. Kemudian tekan lagi ke arah dalam seperti ini. Nah, bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Mudah kan? Nah ini dia teman-teman, untuk pastelnya sudah selesai semua.
Untuk selanjutnya saya akan goreng sebagian pastel ini, dan sebagian lagi saya akan simpan sebagai frozen food. Kevin, hari ini udah bantuin bikin apa tadi? Pastel. Capek gak? Capek. Tapi suka? Nah, itu udah matang, coba dicicipin dulu. Enak enggak pastel buatan Kevin sama ibu? Adik ambil. Panas sih? Ya, yang situ nggak panas. Panas. Enak? Enak. Mantap? Mantap. Gimana kalau mantap? Mantap. Mantap. Apa? Nang. Iya, itu cabai. No. Nanti pedes. Ya kan? Jadi ambil sendiri. Jadi ambil. Sama itu ambil di depan. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.